terus dia efeknya benar-benar bikin pipi tirus ya. Hai semuanya, assalamualaikum, balik lagi bareng aku Erlina di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau Shopee haul nih, karena udah lama juga aku nggak Shopee haul. Nah sekarang aku mau bikin Shopee haul kerudung Bergo yang murah yang bisa kalian beli di Shopee. Apalagi pastinya di sana yang berhijab suka banget nih, nggak mau ribet. Kalau misalkan susah pakai hijab segi 4 pasti maunya simple kayak pakai Bergo gitu ya. Jadi aku bakal buka barangnya bareng-bareng kalian dan juga nanti aku pakai, aku cobain sendiri. Nah, sebelum ke video lengkapnya nih, jangan lupa kalian like dulu video aku, subscribe channel YouTube aku buat yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya dan juga komen di bawah nih. Satu lagi jangan lupa kalian follow juga Instagram aku di sini Erlina Pranisti Asari, karena aku biasanya juga update berbagai informasi baik di stories maupun Instagram feeds aku. Kalau gitu langsung aja ke videonya, check this out. Nah ini dia nih ya barangnya, aku pesen lewat Shopee. Tokonya sendiri ini namanya Mazoya Store, terus dia lokasinya di Kediri Jawa Timur. Ini kalian bisa cek di sini nih tokonya. Jadi emang si Mazoya Store ini kalau dilihat emang khusus jualan produk-produk hijab, kerudung, terus juga bergo-bergo gitu, ini banyak banget. Dan juga followers juga ada banyak nih, ada 18.600. Terus dia juga penilaian tokonya bagus, 4,8 dari 5. Kalau 4,8 kalau udah di atas 4,5 itu tokonya berarti bagus ya barang-barangnya. Jadi buat kalian yang mau belanja online shop yang takut misalnya takut ketipu atau segala macam lewat Shopee, jangan takut, jangan khawatir. Tinggal kalian lihat aja penilaian tokonya. Karena jujur aja masih banyak juga teman-teman aku yang kayak takut nih belanja online shop segala macam. Nah, kalau di Shopee itu kan penilaiannya emang bener-bener langsung dari yang beli ya. Jadi ini susah lah kalau untuk direkayasa, dan juga barang-barangnya sendiri ini terjualnya juga ada banyak banget, udah 20.000 lebih. Jadi yang belum biasa untuk belanja online shop, sekarang udah gak usah takut lagi ya. Yaudah kalau gitu langsung aja, ini bakal aku buka ya. Jadi kemarin itu aku beli 4 bergo, karena itu tadi kalau misalkan di rumah lagi keluar itu daripada ribet pakai hijab segi 4 kayak gini, aku sih lebih milih bergo ya. Oke, di sini tuh lihat deh. Nah, ini ada 4 item ya. Aku beli di satu toko. Jadi ini kita lihat sama-sama buat rekomendasi kalian yang mau beli ini bisa banget. Nah, ini yang pertama ada yang warna abu-abu ya, silver gitu. Terus ini warna hitam. Ini warna marun. Terus yang terakhir kayak warna krem gitu ya. Menurut aku ini semua warnanya warna-warna yang aman, bisa dipakai untuk semua baju. Oke, aku akan mulai dulu yang mana nih? Yang abu-abu dulu ya. Ini warnanya abu-abu, cantik banget. Tuh. Jadi ini tuh pashmina instan. Warnanya abu-abu. Dia juga kayak gini ya. Tuh, lihat deh. Padnya kayak gini. Ini aku suka sih pad kayak gini, bisa bikin wajah jadi tirus. Tuh, lihat deh. Kayak gini warnanya bener-bener sama seperti yang aku mau, silver abu-abu gitu. Nah, ini aku langsung pakai aja ya. Kita buka dulu hijabnya. Oke, ini akan langsung aku pakai. Kita lihat seberapa mudah pemakaiannya. Jadi biar kalian yang nonton juga jadi tahu ya. Kayak gini. Wah, ini gampang banget sih makainya. Udah langsung slop ya. Bener-bener gak ribet. Gak pakai ribet. Terus ini udah tinggal dikesinin aja. Wow, ini bagus ya. Aku suka deh. Tuh, bener-bener gampang. Wow, ini bener-bener aku suka. Cocok lagi nih sama baju yang aku pakai. Ini belakangnya juga nutup, depan juga nutup, dan ini depannya juga udah langsung kayak gini. Ih, bagus banget deh. Ini aku suka banget warnanya. Terus dia efeknya bener-bener bikin pipi tirus ya. Ih, cakep banget. Beneran deh. Tuh, lihat deh. Ini sampai bawah. Ini juga nggak terlalu panjang, jadi nggak gombrong-gombrong gitu ya. Tuh. Ah, ini sih bisa aku pakai buat kerja juga bisa sih. Ini gak cuman di rumah aja. Nah, jadi karena bentuknya kayak gini, udah bener-bener kayak pashmina. Tuh. Apalagi padnya juga gak terlalu yang panjang gitu ya. Padnya tuh antem gitu. Aku suka deh kalau pakai pad antem. Nah, kayak gini. Terus aku akan liatin ya. Ini aku seneng banget akhirnya. Barangnya emang bagus ternyata. Nah, ini namanya jilbab pashmina instan pad L. Pastan pad Zakia Salai Diamond Crepe L. Nah, ini harganya
Kalau ini memang lebih mahal daripada yang lain ya. Ini 40.000 harganya, tapi menurut aku ini sangat-sangat worth it, karena biasanya kalau misalkan beli di mall itu yang kayak gini tuh bisa harganya 75-an atau bahkan 100.000 ya. Tapi ini bagus. Jadi kalian jangan tertipu juga sama harga murah tapi kualitasnya nggak bagus ya. Aku kalau misalkan beli di online shop itu aku akan lihat yang pertama kali adalah nilainya dulu. Kalau di sini nilainya sendiri 4,8 ya, chatnya dibalas 100%, dan ini juga penjualnya udah banyak banget, stoknya sampai 52.000, jadi udah no wonder lah ya. Terus warnanya aku suka banget, jadi ini asli super recommended, aku suka banget. Oke, lanjutnya yang kedua, aku bakal ngambil yang maroon ini. Kita cek ya, yang maroon ini namanya jilbab instan Najwa M termurah hijab kimar non pad M bahan. Jadi ini tuh kita buka ya, kayak gini. Ini disebutnya non pad, berarti nggak ada padnya ya. Tuh kayak gini bentuknya tuh, lihat deh, segitiga ya. Terus dia bagian kepalanya di sini, emang di sini nggak ada padnya, jadi kayak langsung gitu. Kalau dari bahan sih lumayan ya, ini bahannya lumayan tebel menurut aku dan nggak nerawang. Tuh lumayan tebel dan dia juga nggak kusut kalau dipegang-pegang. Terus ini harganya 20.000 aja, murah ya. Kalau 20.000-an udahlah ya, nggak usah pakai mikir. Aku tuh kalau misalkan terlalu murah juga ya curiga sih. Tapi kalau misalkan penilaian tokonya bagus juga nggak apa-apa. Oke, aku akan buka ya. Jadi ini aku buka dulu yang warna abu-abu tadi. Langsung aku pakai yang merah ini, maroon. Tuh ya, ini juga gampang banget makanya. Emang dia nggak ada padnya, tapi di muka bagus banget asli deh ini. Warnanya juga cakep banget, ya ampun. Aku bener-bener seseneng ini deh beli hijab Bergo instan. Sebelumnya, dulu-dulu aku emang sering banget beli hijab instan kayak gini, kayak misalkan di toko segala macem. Cuman nggak sebagus ini sih. Jadi tuh, pe belakang juga, terus ini juga nutup. Tapi dia juga nggak terlalu gombrong, kalaupun mau digombrongin tuh masih pas lah ya. Biasanya aku pakai agak dikatasin aja sedikit. Tapi ini nutup sih tuh, ke bawah juga dada nutup. Terus ini, ya ampun bagus deh. Kayak apa ya, kalau dilihat sih kayak kita pakai hijab segi 4 Paris aja ya, tuh. Terus dia langsung ngebentuk gitu loh. Muka juga jadi tirus ya. Bagus banget, jadi ini juga recommended ya. Ini kalau dari produknya sendiri nilainya sama, ini 4,8, catnya 100% dibalas, stoknya banyak banget, ada 96.000, jadi kalau mau beli langsung aja ya. Ini tadi aku bilang tokonya namanya Mazoya Store. Oke, lanjut yang ketiga nih, ini warnanya krem, cuman aku pikir sih tadinya kremnya agak-agak coklat gitu, cuman ini agak-agak krem-krem putih kekuningan gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini juga warnanya bagus sih, nyambung ke semua baju. Kita akan cek. Ini namanya, aduh, maaf ya, heboh banget bikin Shopee haul aja. Ini namanya jilbab serut Elpet Anthem Mazoya Adiba Jokowi hijab kimar pet jilbab instan. Namanya kok ada Jokowinya sih? Udahlah ya, aku gak ngerti ini kenapa namanya begini. Cuman yang pasti kita akan lihat sama-sama. Nah, ini ada padnya juga, terus karena dia jilbab serut, nah belakangnya ada kayak talinya, tuh, jadi bisa ditarik. Ini bentuknya kayak gini, tuh ya, segitiga juga, ini kepalanya di sini. Oke, aku akan pakai yang krem ini, akan cek. Wah, ini juga gampang banget. Warnanya tapi terang banget ya ternyata ya. Oke, tuh ya, langsung bikin pipi jadi gap ya. Oke, tuh, ini serutnya di sini, tinggal ditarik aja. Terus tinggal di gini deh, tuh ya. Ini juga ukurannya bagus tuh, sampai bawah panjang. Cuma nggak terlalu gombrong-gombrong banget, belakangnya juga nutup, tuh ya. Ini juga bagus kalau yang suka jilbab serut. Ini cocok banget sih. Tuh, ini atasnya juga begini. Kalau dari bahan, ini tadi sama yang maroon tadi nggak jauh beda ya. Sama sih, cuman menurut aku lebih tebelan yang ini. Tapi ini juga enak bahannya, adem dan juga dia nggak gampang lecek. Jadi semi-semi kayak
kaos tapi apa ya, lebih tebel gitu loh, yang bagus, yang kayak premium gitu. Nah ini harganya Rp27.000 aja ya. Jadi ini rata-rata yang aku beli 20.000-an. Dan so far ini aku suka juga ya, kalau misalkan keluar-luar ini gampang banget dipakai. Nah yang terakhir ini warna hitam, karena kebetulan aku juga butuh warna hitam. Hitam tuh kayak semuanya juga masuk ya. Ini Instan Himar ya. Oke, Instan Himar juga, ini ada padnya juga. Nah kalau ini gak ada papanya, jadi bedanya sama yang marun tadi, kalau ini segitiga juga, cuman dia ada padnya ya. Ini kita cek, ini namanya Jilbab Instan Himar M-Pad Anthem Termurah Hijab Kerudung Instan. Harganya cuman 20.000 aja. Oke, kita akan cobain. Ini aku buka dulu si hijab serutnya. Buka lagi. Oke, ini yang hitam. Pastinya gampang banget, tinggal slep ya. Kayak gini. Oke. Nah, ini juga sama, gampang makainya. Jadi juga gak terlalu panjang ya, karena kan ukurannya M ya. Ini emang tersedianya M, karena aku juga belinya M. Ini sampai sini juga nutup sih itu. Yang jelas nutup dada juga. Cuman emang kalau yang gak terlalu suka gombrong banget, ini cocok banget. Dan ini padnya, aduh bagus ya padnya tuh, lihat deh. Padnya tuh pad Anthem, jadi bener-bener bikin pipi jadi tirus. Kalau yang misalkan suka pakai hijab segi 4 terus pada ribet melihat-lihat, mendingan pakai ini aja deh. Gitu ya. Jadi ini kalau dari bahan, kalau bahan sih menurut aku tebel juga, cuman aku paling suka bahan yang warna marun tadi. Ini yang gak ada padnya sih enak banget, beneran deh, aku suka banget. Ini harganya tadi apa, berapa, 20.000 aja ya hitam ini. Terus dia juga penilainya 4,8, catnya dibalas 100%. Terus, wah ini stoknya banyak banget. Ini masih 589.000 sekian ya. Kalau mau beli langsung aja ke tokonya, jadi kece banget. Nah kalau dari 4 ini, si hijab instan yang aku udah beli ini semua-muanya, yang paling aku suka itu 2 ya. Yang warna abu-abu tadi nih, si pasmina cakep banget beneran. Terus sama yang warna marun ini. Ini gak ada petnya tapi bagus banget. Jadi aku bakalan sering pakai deh kayaknya yang 2 ini ya. Tapi yang lain juga bagus-bagus, jadi ini semua menurut aku recommended. Kalau misalkan kalian mau lihat produk lainnya, silahkan aja langsung ke tokonya ya di Mazoya Store. Nanti aku akan kasih juga link tokonya di bawah, atau misalkan kalian mau pakai hijab yang samaan kayak aku akan kasih juga linknya di bawah. Jadi kalian mau beli, silahkan tinggal langsung klik aja lewat situ. Kalau gitu semoga video aku ini bermanfaat. Kalian boleh komen juga nih kira-kira next video aku harus bikin video Shopee haul atau haul apa lagi. Nanti aku akan cariin buat kalian. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video aku lainnya, dan dadah.